Satgas Pangan Polres Kudus dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus menggelar sidak untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat Kepokmas di Pasar Bitingan Kudus. Dalam pantauannya, meski sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan. Angka tersebut guna mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga agar pasokan tetap mencukupi di pasar. Jelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan masyarakat biasanya mengalami peningkatan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, Satgas Pangan bersama dinas terkait akan rutin memantau harga sembako di pasaran untuk menstabilkan harga.